25 orang anggota, ini baik yang aktif ataupun juga yang pasif, dengan tujuan yang luar biasa, yaitu membentuk manusia yang jujur, disiplin, kompak, bisa memimpin dan dipimpin, rasa setia kawan, bertanggung jawab, juga memiliki rasa kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan. Esok yang dibentuk 10 Desember 2006, dibina oleh Komandan Yoris 403 WP yang juga berawal dari orang-orang dengan minat yang kurang lebih sama, ada kolektor esok tiruan, ada juga atlet tembak, ada juga olahragawan, dan juga kolektor badge, dan juga ada kolektor seragam dan lain-lain. Baik, kita silakan untuk Detasmen Kobra esok kan untuk dapat melanjutkan perjalanannya. Dan juga kami mohon untuk rekan-rekan dan juga para penonton untuk dapat memberi jalan.